Ya pemirsa, seperti aja kesalahan teknis, kami akan beralih ke informasi selanjutnya. Sejumlah rekayasa arus lalu lintas akan diberlakukan kepolisian secara situasional. Kapolda Jawa Barat mengklaim pemberlakuan one way akan berlaku sesuai kondisi arus lalu lintas. Berapa jumlah arus yang akan melewati jalur ini yang menuju ke wilayah timur? Berdasarkan prediksi angka itu, kami akan melakukan langkah-langkah pengaturan, apakah akan mengatakan batasan kontraflow jam berapa, termasuk nanti keputusan one way akan diberikan secara keputusan dari Mabes Polri. Sejauh ini secara situasi kondisi berjalan dengan aman dan lancar, di beberapa tempat bisa jalan sampai 80 sampai 100 km, tapi beberapa tempat ada sedikit keterlambatan dikarenakan pada ingin masuk rest area dan beberapa masyarakat kita ada yang belum disiplin.